Ribuan warga memadati salah satu pusat perbelanjaan dalam vaksinasi COVID-19 massal pasca dikeluarkannya Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari aturan aglomerasi PPKM karena gagal mencapai target vaksin. Pemerintah setempat pun menghadirkan sejumlah artis ibu kota untuk menambah antusias peserta vaksin. Pihak kepolisian Polres Bogor kembali melakukan percepatan program vaksinasi nasional di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor Kamis siang demi mengejar ketertinggalannya dalam pelaksanaan vaksinasi nasional setelah dikeluarkan dari aturan aglomerasi PPKM karena gagal mencapai target pemberian vaksin bagi masyarakatnya. Upaya mengejar ketertinggalan pelaksanaan vaksin dilakukan pihak kepolisian Polres Bogor bekerjasama dengan Indonesia Pasti Bisa dan Peduli Anak Bangsa menggandeng 3 artis ternama untuk menarik minat masyarakat di kawasan Cileungsi Bogor mengikuti program vaksinasi. Karena memang hari ini pagi ini kan memang dari sekolahan-sekolahan. Nah kebetulan tadi juga ada beberapa yang dari warga yang memang tahu bahwa hari ini ada program vaksinasi. Berarti memang sosialisasi dari program vaksinasi hari ini memang dibuat dengan sangat amat bagus ya, sehingga warga pun ada yang dari Kebumen tadi datang jauh-jauh naik kereta. Itu luar biasa banget, mereka benar-benar antusias dan ingin divaksin. Harapannya semoga aja virus corona cepat hilang aja. Kenapa tuh? Biar nggak di rumah aja sih, bosan soalnya di rumah. Kalau untuk sekolah, biar sekolah seperti biasa lagi, belajar normal. Soalnya susah kalau di rumah, belajar melalui ini daring. Kehadiran Aming, Katie Sharon, dan Rianti dalam pelaksanaan vaksin pun menambah antusias peserta karena mereka diizinkan untuk berfoto bersama idolanya. Vaksinasi kali ini pun diikuti sedikitnya 2.500 peserta. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.